Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Setelah kemarin mesin di ganti spuyer, ganti setel untuk piston jet dan power jet, sekarang idle mesin jadi lebih anteng seperti ini. Ini setelah dibuat perjalanan masih anteng ya, dan sekarang tarikan lumayan enak setelah digas mendadak, digas kejut. Nah, sekarang mesin jadi ada sendaran seperti mau jondil ya. Mau jondil itu mau meloncat itu. Seperti ada loncatan tenaga. Karena mungkin ya, ini mungkin saja perkiraan saya itu power jetnya saat idle ini sudah tidak tertekan. Jadi antara power jet dan piston jet itu sudah ada gap atau sudah tidak menempel. Jadi saat digas mendadak baru power jet itu tertekan oleh piston jet dan baru mengeluarkan BBM untuk dihisap mesin. Ini perbedaannya sangat terasa ya. Dari yang kemarin itu saat dibuat lari itu terasa berbeda saat diakselerasi. Kalau ini diakselerasi enak, ada hentakan, dan saat digas pelan, nah ini tenaganya sudah tidak gretek-gretek. Kemarin tuh kayak terasa greget, terlalu besar seperti kebanyakan bensin. Nah ini sudah tenaganya sudah semut, sudah halus. Dan suara idle-nya seperti ini. Agak berisik mungkin ya. Ini setelan klepnya agak longgar di 15 in dan 25. Dan mungkin ini RPM-nya juga terlalu besar sedikit. Karena sudah dibuat perjalanan, biasanya RPM akan sedikit membesar. Kalau mesin panas, karena RPM akan membesar sedikit dari saat mesin dingin. Beda kalau mobil-mobil sekarang ya, bisa stabil. Kalau zaman dulu mungkin seperti ini, kalau mobil masih menggunakan karburator, jadi terasa perbedaannya. Kalau karburator itu biasanya kalau mesin panas maka akan stasioner akan membesar, bertambah sedikit lah dari saat mesin dingin. Oke, saya kira cukup sekian dan semoga bermanfaat. Yang menonton juga bermanfaat, dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah mensubscribe, dan yang belum mensubscribe jangan lupa di subscribe ya, biar mendapat video pembaruan dari video-video yang saya akan upload ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.